Keindahan alam beserta isinya merupakan ciptaan Tuhan yang tidak ada tandingannya. Alam sebagai tempat manusia hidup terkadang membuat takjub dan mempesona kita. Beberapa keindahan alam ini terbentuk karena proses alami. Sebagian lagi terbentuk karena pencemaran. Pencemaran ini menciptakan sebuah lukisan hidup yang sangat indah. Berikut 7 keindahan alam yang fenomenal versi On The Spot. Danau menyerupai lukisan adalah sebutan untuk sebuah danau di provinsi Anhui, China. Danau ini terlihat seperti lukisan impresionis karena dipenuhi cat berwarna hijau. Warna hijau memenuhi seluruh air danau ini. Hal ini disebabkan adanya ganggang akibat efek dari pupuk kimia. Pupuk kimia yang mencemari danau telah membuat pertumbuhan ganggang. Namun hal ini menciptakan sebuah keindahan alam yang sangat indah, menyerupai lukisan hidup, unik dan menarik. Sehingga tak heran sejumlah orang datang untuk melihat keindahan warna dari danau ini secara langsung. Danau Natron merupakan danau garam di wilayah Tanzania Utara dekat perbatasan Kenya. Terletak di antara perbukitan vulkanik dan kawah, danau ini memiliki banyak kandungan mineral dan dialiri sungai Ewaso Ngiro. Lebar dari danau ini sangat tergantung pada kadar air yang bisa berubah-ubah karena tingginya kadar penguapan. Suhu di sekitar danau sangat tinggi, mencapai 41 derajat Celcius. Danau ini menjadi habitat penting untuk beberapa spesies seperti burung flamingo, ganggang endemik, dan beberapa spesies ikan. Danau Natron memiliki karakteristik warna merah tua dengan tekstur retakan di atas permukaan airnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya penguapan selama musim kemarau yang memicu berkembangnya sejumlah mikroorganisme seperti beberapa cyanobakteria atau disebut juga bakteri biru hijau. Bakteri ini dapat melakukan proses fotosintesis sendiri. Pigmen-pigmen pada bakteri biru hijau ini mampu menghasilkan warna merah dan oranye di atas permukaan danau sehingga membuat bentuk danau ini terlihat retak. White Pocket merupakan sebuah hamparan batu pasir tersembunyi di sebuah gurun, terletak di kawasan Vermilion Cliffs National Monument, Arizona, Amerika Serikat. Lapisan batu pasir berwarna abu-abu dengan tekstur retak-retak menutupi seluruh daerah ini. Beberapa tempat lapisan batu-batu ini tampak seperti tekstur kue marmer raksasa. Menurut beberapa ahli geologi, terbentuknya White Pocket akibat dari deformasi atau perubahan bentuk posisi dan dimensi dari sedimen lunak akibat adanya gempa bumi. Deformasi ini mengakibatkan pergeseran di beberapa tempat. Karena keindahannya, kini White Pocket menjadi salah satu destinasi liburan bagi para wisatawan dari seluruh dunia. Menyebut kata Deadly, sebuah lembah kematianlah yang tersirat pertama kali. Padahal tempat ini adalah sebuah rawa atau danau putih. Deadly memiliki keindahan yang mempesona. Terletak di lembah garam Sosuslei, Namibia, daerah tandus ini ditumbuhi ratusan pohon akasia mati. Hal ini dikarenakan sekitar 900 tahun lalu, sungai Souchak di daerah itu dialihkan jalurnya dari Deadly. Di tempat ini juga terdapat bukit pasir tertinggi di dunia dengan puncaknya mencapai 300 hingga 400 meter. Saat musim hujan, air dari sungai Souchak akan membanjiri daerah ini dan menciptakan sebuah kolam dangkal. Hal ini membuat beberapa jenis pohon berduri bisa tumbuh dengan subur. Ketika iklim berubah, daerah ini akan menjadi kering, berubah menjadi bukit pasir, dan pepohonan akan kembali gersang dan tandus. Namun hal ini tidak mengurangi keindahan alam yang tercipta di tempat ini. Beralih ke Alaska, Amerika Serikat, tepatnya di Gates of the Arctic National Park and Preserve. Di tempat ini terdapat Sungai Alakna. Sungai ini merupakan salah satu sungai terindah di Amerika. Sungai dengan panjang 296 km ini memiliki aliran air yang tenang dan pemandangan yang indah.
keindahannya semakin terasa dengan bentuk sungai yang meliuk-liuk. Kontur dangkal dan berbatu membuat sungai Alatna bagaikan lukisan alam yang luar biasa. Untuk mengarungi sungai ini membutuhkan waktu 4 hingga 14 hari. Namun hal itu tak mengurangi minat para wisatawan untuk mencoba berwisata menikmati keindahan sungai Alatna. Sungai Alatna diibaratkan membius mata siapa saja yang memandangnya dan menjadi salah satu destinasi menakjubkan di dunia yang harus dikunjungi. Gerbang menuju surga adalah salah satu tempat di Gunung Tianmen, China. Gunung setinggi 131 meter dengan tingkat kedalaman mencapai 60 meter ini memiliki sebuah lubang besar menyerupai gerbang ke surga atau Heaven Gate. Vegetasi menyelimuti 80% daerah ini. Gua di gerbang surga dipercaya telah terbentuk sejak tahun 263 Masehi. Selain gua, Gunung Tianmen juga memiliki kuil berusia 500 tahun, 556 spesies tumbuhan, dan 433 spesies kayu. Keindahan tempat ini semakin terasa dengan adanya pohon berusia 2000 tahun dan 300 spesies fauna. Terdiri dari 200 spesies hewan dan 100 spesies burung. Karena tempat ini sangat indah, lokasi wisata ini disebut-sebut sebagai tempat yang harus dikunjungi dalam hidup. Ini bukanlah pulau biasa, melainkan sebuah pulau yang mengambil segala macam bentuk asimetris dan geometris es yang sangat menarik. Berlokasi di utara Kanada, Pulau Ellesmere merupakan salah satu pulau dengan panjang 800 km persegi. Luas pulau ini mencapai 200 km persegi. Saat musim dingin tiba, pulau ini akan membentuk sebuah es yang diambil dari berbagai macam bentuk-bentuk es yang ada sehingga terlihat sangat unik dan menarik. Di tempat ini hanya terdapat sebuah pohon yang dapat tumbuh, yaitu pohon Arctic Willow. Namun sayang, keindahan pulau ini secara perlahan menghilang karena pemanasan global. Pemirsa, itulah 7 keindahan alam yang fenomenal versi On The Spot.